Akibat diguyur hujan semalaman, lokasi bazar yang digunakan untuk kegiatan MTQ ke-48 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari mengalami longsor. Beginilah lokasi bazar MTQ yang akan digunakan untuk perhelatan MTQ tingkat Provinsi Jambi di Batanghari yang longsor akibat diguyur hujan semalaman. Warga setempat menuding longsornya lokasi bazar MTQ ini diduga akibat pengerjaan lokasi bazar yang dikerjakan asal-asalan. Menurut warga, seharusnya pembatas konblok dibangun dengan menambahkan material besi sebagai tulang. Namun pada bangunan yang longsor, besi tersebut tidak ada sehingga tidak kuat menopang terjangan air. Selain itu, warga juga mengungkapkan sistem drainase di lokasi bazar tersebut tidak sesuai sehingga menyebabkan longsor. Besar. Dari pemborong yang jelas. Iya. Kalau dari PU, Pemda misalnya dia pemborong kan tidak mungkin. Ya jelas dari pemborong lah kesalahan. Nah, untuk kesalahan. Coba dikasih kawat, besi kan keliling, fondasinya, batu. Dikasih tulang ini apa? Tengok, dikasih tulang apa ini enggak? Cuma ditempel atas. Kayak asal-asalan gitu loh ya? Asal-asal ya. Purwadi Firdaus, JEK TV melaporkan.